Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali di Bina Generasi Karawang. Terima kasih Anda telah mengklik saluran Bina Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mudik. Oke, sekarang kita bisa mudik ya. Rasa senang bisa bertemu kembali sama dengan keluarga tercinta di kampung ya. Akan tetapi ketika kita mudik, pasti tentunya kita memiliki tip mudik lebaran 2022 dan aturan perjalanan mudik saat pandemi. Maka apa saja yang perlu kita perhatikan dari tip perjalanan mudik ini? Mudik merupakan tradisi pulang kampung yang dilakukan masyarakat Indonesia setiap hari besar seperti lebaran. Tentunya pemudik umumnya menempuh perjalanan jauh mulai dari luar kota sampai luar Jawa. Oleh karena itu, mudik harus disiapkan secara cermat untuk memastikan keamanan dan kesehatan pemudik, khususnya di tengah situasi pandemi ini. Maka perlu kita perhatikan tips mudik lebaran 2002. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yaitu cek fungsi dan keamanan kendaraan. Bagaimana dengan kondisi kendaraan kita? Maka kita perlu cermat untuk mengecek kendaraan, baik motor atau mobil. Dan keamanan kendaraan tersebut perlu kita tingkatkan. Cek kondisi kendaraan mulai dari oli, ban, dan fungsi yang lainnya. Lampu-lampu, sen, kiri kanan ya, perlu kita cek kembali bolhamnya. Dan fungsi ban, kita periksa tekanan anginnya. Lantas kita mulai perjalanan setelah buka puasa. Karena setelah buka puasa, badan ini fit, sehat, dan segar. Kadati demikian, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan cukup istirahat di siang hari untuk mencegah ngantuk dalam perjalanan. Pemudik harus cukup istirahat sebelum berangkat, terutama bagi pemudik yang menggunakan jalan darat, mengingat waktu sampai ke tempat tujuan tidak bisa diprediksi. Kemudian kita cek kesehatan sebelum berangkat mudik, pastikan kondisi badan supaya perjalanan kita tidak terganggu. Maka pastikan badan kita fit, segar, dan cukup istirahat sebelum berangkat melakukan perjalanan jauh. Lantas, tip yang selanjutnya yaitu kita perlu membawa obat-obatan dan pakaian yang hangat ketika kita dalam perjalanan, apalagi ketika kita membawa motor ya. Para pemudik untuk membawa obat-obatan sederhana seperti obat diare, sakit kepala, obat anti mual, muntah, dan obat alergi. Selanjutnya yaitu kita perlu cek rute perjalanan dan catat lokasi paskes terdekat. Cek rute sebelum perjalanan dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan rute selama puncak arus mudik. Cara ini dapat menghemat waktu selama perjalanan karena rute terbaik untuk direncanakan sejak awal. Sebari cek rute, catat lokasi fasilitas kesehatan, restoran, SPBU, maupun tempat istirahat di sekitar rute dengan cermat. Maka pilihlah tempat yang aman dan nyaman. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ketinggalan, kita pun perlu mengecek ada tempat untuk beribadah. Lantas tip yang terakhir yaitu kita buat jadwal istirahat. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk membawa kendaraan seperti motor dan mobil. Targetkan
Beberapa jam kemudian kita harus istirahat untuk mengistirahatkan kendaraan juga. Sediakan waktu untuk beristirahat selama perjalanan, sembari untuk pergi ke toilet atau merenggangkan tubuh. Manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin, dan kita perlu waspada ya terhadap kendaraan yang kita gunakan. Jangan sampai hilang di tempat istirahat. Senantiasa tentu kita harus waspada terhadap barang bawaan dan kendaraan kita. Cara ini juga sangat disarankan bagi pemudik yang sering mengalami mabuk kendaraan. Jadwal istirahat tidak hanya berguna bagi pengemudi, akan tetapi juga penumpang, khususnya penumpang rentan seperti anak-anak dan lansia. Itulah beberapa tips dalam mudik tahunan perlu kita cermati dan kita laksanakan. Semoga bermanfaat tips mudik lebaran. Mudik, terima kasih atas kunjungan Anda.